Halo geng, kembali lagi bersama saya Roland Binong dalam channel Roland Binong ini geng. Apa kabar kamu orang semua? Saya harap kamu orang semua sehat-sehat lah. Begitu juga dengan saya. Oke geng, hari ini saya mau masak ikan baung ini geng. Nah ini dia ikan baung ini geng. Saya sekarang ini saya ada 3 ekor ikan baung geng. 2 3. Nah, ini dia 3 ekor ikan baung ini, geng. Ikan baung ini asal usul ikan baung ini. Ini ikan baung ini berasal dari kampung lama saya beli dari saya punya cousin, geng. Ini video pindik yang awal video ini, itulah video cara mereka menangkap ikan baung ini, geng. Ini saya beli 3 kilo saja lah, 3 kilo. Nah, ini dia. Ini ada punya. Ah, sekarang ini saya mau masak dia ikan baung. Ikan baung masak sambal balado. Ikan baung goreng sambal balado. Akhirnya macam itulah dia. Balado saja ujung dia itu. Okay, geng, sebelum kita teruskan main masak-memasak ini, geng, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jom. Okay, geng, kita punya ikan baung sudah kita kasih potong begini-begini saja lah. Ini macam orang baru belajar potong juga ini. Okay, ini dia punya bahan-bahan ini, geng. Ini bahan untuk sambal balado dia. Sambal balado kah, sambal apa kah, tidak tahu lah. Ada janji ada ujung dia do saja. Nah ini cencalo ini, geng, cencalo. Ini cili kering yang sudah digoreng. Ada bawang bakung ini, bawang besar, bawang merah, janji dia merah-merah ya. Ini ada halia ini. Nah, ini bawang putih ada pusuk sikit. Ini semua ini nanti kita kasih blender dia, geng, kasih asur dia. Nah, okay, geng, jom kita buat dia, geng. Ini bahan-bahan dia yang tadi sudah ini, geng, sudah di blender, kasih campur dia, geng. Yang pusuk tadi sudah digoreng, cili kering tadi pun sudah digoreng. Sudah itu campur bawang, halia, semua apa semua ini. Kasih blender dia. Nah, sekarang ini kita mau kasih goreng ini ikan dulu, geng. Kita punya minyak belum berapa panas lagi. Okay, geng, kita punya ikan sudah masak sudah ini, geng. Kita sudah kasih goreng dia. Kita punya ikan baung sudah masak ini, geng. Ikan baung goreng ini. Ini mau masak ikan baung goreng sambal apa, tidak tahu lah. Balada kah, balado kah. Janji ada sambal dia. Nah, ini dia, geng. Sebelum kita masak sambal dia, kita kasih goreng dia punya ikan dulu. Nah, sudah siap sudah ini. Oke. Lepas ini kita mau kasih goreng dia punya sambal dulu, geng. Jom. Oke, geng. Sekarang ini kita mau kasih masak dia. Ini ikan baung. Masak sambal apa, tidak tahu lah. Ini dia kita punya apa itu? Rempah-rempah ini, geng. Kita kasih masuk dulu, geng. Tumis dia sampai dia nyok nambah. Ada bau dia wangi betul, bau dia ada bau cincalo, ada bau pusuk, ada bau cincalo. Minyak kena banyak, geng, jangan takut makan minyak. Banyak orang cakap minyak terlalu bagus untuk kesehatan, itu orang tahu saja itu sebenarnya dia minyak bagus. Kita kasih dia punya garam dulu, geng. Aji, ya takut makan aji banyak-banyak, geng. Kasih sipan dia punya aji banyak-banyak. Garam tu. Orang cakap makan aji banyak-banyak tu. Boleh pintar. Oke, geng. Sekarang kita kasih sipan dia punya. Gitu ini. Cili kering ini. Ada 2 jenis cili kering dan ini. Satu cili kering ini kita kasih goreng, baru blender. Nah, ini satu, lain lagi. Nah.
simpan sos dah. Ini aku simpan nih. Oke, kita kasih tunggu dia sampai 3 hari 3 malam. Oke, geng. Kita punya sambal balado ini sudah mau mengering sudah ini. Nah, ini dia punya rusak ini, geng. Sambal balado. Oke, geng, sudah kering kita punya sambal. Sambal balado ini, geng. Kalau mau sebut dia itu ada macam ini di kita punya lidah, itu baru dia sedap. Oke, kita kasih simpan dia punya ikan ini begini. Sudah itu, kasih simpan ini bawang ini begini-begini saja. Tidak apa. Sudah itu, kita kasih bau dia. Nah, ini baru dia. Betul-betul. Ikan goreng sambal balado. Beginilah rupanya, geng. Oke, geng. Sudah masak kita punya ikan baung masak sambal balado ini. Nah, cantik ke tidak rupanya ini. Lepas sini saja lah. Oke. Nah. Ini semua ke tidak ini. Ini kan lupa orang yang masak ini juga dia ini. Ada bau pusuk-pusuk dia, ada bau sinsaluk dia, semua ada. Oke, okay, geng, kita punya masakan sudah siap, yaitu ikan baung, masak goreng sambal balado, sama pria, orang Indonesia cakap pria itu lain, kami orang sini panggil ini. Buah. Buah pria. Sama sambal. Oke, jom kita makan, geng. Kalau kamu orang belum makan, pergi ambil nasi dulu lah. Sama-sama kita makan. Ya, ikan baung masak sambal balado. Ya. Saya belum coba ini, pedas atau tidak. Kalau pedas ini, dapat saya makan dulu deh. Ambil. Oke lah. Oke lah, dapat kita pakai sudu nenek moyang kita. Betul-betul. Boleh tahan sama masak, oh. Nah, boleh tahan sama masak, oh. Oh, rasa ada ini. Enak. Betul-betul rasa masakan Indonesia rasa dia ya. Dulu saya pernah rasa masakan saya punya kawan orang Indonesia, betul-betul. Makan-makan. Kali ini kita video kat kampung. Tengok dia punya tekstur ikan dia ini, geng. Ini ikan asal Hulu Batang Rejang sana ini, geng, ikan baung ini. Memang apa, tip-top orang cakap. Nah, tengok dia punya isi ini. Ah. Kental. Dia tidak apa-apa lihat, dia tidak apa-apa lembut. Ikan Hulu Bakun. Itulah video yang berapa saat dari awal video ini tadi itu. Begitu cara mereka ambil ya. Sedap. Kita cari yang boleh-boleh kita makan saja.
Saya tambah nasi lagi. Tambah aja. Di bahagian bawah dada. Kemudian dimaksud ke rumah. Ini kebiknya. Tidak. Tidak. Dia punya sudah habis, kita tambah lagi. Pedas betul. Makin bergorongan, makin tidak sesak garo. Dia punya ekor ini, kan? Rasa ini, geng. Rasa-rasa macam kenyang rasa ini. Tapi mau makan. Nah. Mau. Extend. Orang bagi dia bagi, orang balik. Sudah kenyang sudah rasa saya, geng. Sampai sini sajalah kita punya video ini kali. Terima kasih kepada kamu orang karena sentiasa support channel ini. Biarpun channel ini tidak seperti channel yang lain, saya ucapkan terima kasih lah kepada kamu orang. Nah, kepada kamu orang yang belum subscribe, tekan butang subscribe itu, tekan dia punya lonceng supaya ada bunyi ting ting. Nah, begitulah. Ting ting. Okay, geng. I love you. You love I.